Boria Klasik Mutiara merupakan satu-satunya kumpulan yang diwakili oleh ahli veteran yang berusia dari 50 tahun dan ke atas. Kumpulan Boria Veteran ni dah tua 5 tahun dah. 5 tahun dah. Jadi kita semua veteran ni semua umur semua kira 50 ke atas lah. Jadi keseluruhannya persatuan lah kita dalam persatuan lah. Ahli kita lebih kurang dalam 60 orang. Tujuan kita ni buat ni supaya nak beri perangsang kepada generasi muda lah. Generasi muda, kanak-kanak supaya Boria ni tak hilang lah. Apa yang menariknya, mereka semua merupakan penggiat Boria sejak dahulu lagi. Kita veteran ni boleh kata semua kumpulan yang dulu-dulu ni kita gabungkan balik dalam satuan ni. Pak Ali ada, Hamid, Pak Amir, Pak Kamal semua ada ni semua orang-orang lama lah. Saya jajulatih, jualitari lah. 30 tahun dah. Peringkat bola tahun 70-an, 60-an, 70-an, 80-an. Kita akan bantu yang generasi muda dan kita akan buat kursus-kursus dari segi cerita, tukang karang, karangan. Jadi kita akan bantulah semua ni pakar-pakar orang lama-lama. Persembahan bertemakan kemerdekaan dan kesemua mereka mengenakan kostum cara berpakaian zaman dahulu. Merdeka, kemerdekaan. Kemerdekaan. Ha, jadi kita semua pakai ni cara merdeka lah. Orang dulu pakai merdeka, nak berjuang dengan merdeka, nak merdeka, pakai macam ni lah dulu-dulu. Masa tahun 57 lah, saya beginilah pakai ikut-ikut. Ya, ya. Mak itu lah jaju itu jadi dalam dulu apa malam kita memang pewaris. Okay. Kita pewaris kita bawa sebelum kita ni pun ada payung-payung. Jadi kita nak bagi penjelasan yang pasal apa ada payung kita pun tak dapat ni. Dulu-dulu Boria memang kami susah. Sebab apa? Tak ada apa. Kami biasa dapat 4 kupang. 3 kupang. Ini bukan cerita ya, ini betul. Siapa yang tahu yang dulu umur macam pak cik ni memang tahu. Pak cik masuk Boria daripada umur 10 tahun. Sampailah ni 4 tok guru meninggal. Ha, yang tok guru pokai-pokai semua meninggal habis. Hidup Klasik Mutiara, merdeka! Walaupun sudah berusia, namun masih bersemangat dalam meneruskan warisan dan menjadi contoh kepada generasi muda. Boria ialah satu di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang tempat lain tak ada.